Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman, sahabat subscriber semua. Tentunya kembali lagi di channel Pangeran Kodok. Nah, oke, untuk editing kali ini kita akan editing sebuah foto transisi ataupun foto jedak-jeduk ya. Dan di sini admin menggunakan satu foto saja dengan menggunakan aplikasi yang namanya adalah aplikasi CapShot. Dan teman-teman bisa dapatkan aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya dan tampilan dari aplikasinya adalah seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian new project ya. Kita pilih di bagian new project. Nah, kita klik seperti ini dan kita pilih di bagian foto ya. Jadi ada dua bagian, ada video dan ada foto. Nah, kita pilih di bagian foto. Dan oke, di sini admin menggunakan satu foto saja. Caranya kita klik saja bagian lingkaran di sini. Kita klik seperti ini dan kemudian di sini teman-teman bisa klik untuk ADD fotonya. Nah, langkah yang kedua, di sini teman-teman tinggal klik saja bagian fotonya dan teman-teman bisa diperpanjang dengan menggunakan dengan digeser saja ke sebelah kanan ya. Dan kemudian di sini kita pilih di ADD audio untuk menambahkan musiknya. Kemudian di sini teman-teman bisa juga ambil di TikTok ataupun di YouTube ya. Jadi untuk musiknya itu untuk lagunya adalah DJ Sungguhku Mencintaimu. Nah, jadi sudah masuk ya untuk filenya. Oke, nah jadi untuk menentukan transisinya di sini kita klik saja bagian musiknya. Kemudian di sini teman-teman bisa tentukan untuk beatnya. Kita klik saja bagian maskat ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan menu maskat di bawah. Kita klik dan kemudian ada di beatnya di bagian ini ya teman-teman. Dan teman-teman bisa muter musiknya di bagian sini dan ADD beatnya bagian sini. Nah, oke. Untuk caranya adalah seperti ini. Oke, dan pastikan jika teman-teman membuat sebuah beat, pastikan jangan sampai salah ya, karena di sini sebagai acuan ataupun patokan untuk masing-masing potongan per foto menggunakan titik kuning yang sudah kita buat ini. Baik, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, untuk itu kita cek terlebih dahulu apakah beatnya sudah benar. Nah, coba kita tes. Nah, oke, ketika sudah pas seperti ini, teman-teman tinggal klik saja bagian centang dan kemudian kita bisa sesuaikan untuk fotonya, bisa kita samakan dengan musiknya. Oke, untuk langkah selanjutnya, di sini kita cari posisi titik kuning yang pertama. Oke, kita bisa perbesar menggunakan dua jari. Nah, baik, di sini kita cari posisi titik kuning yang pertama, kita luruskan, kemudian caranya kita tekan saja bagian fotonya, nah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa perhatikan menu split di bagian sebelah bawah, artinya kita potong. Nah, oke, lanjut ke bagian titik yang kedua. Kita klik fotonya dan di sini kita split. Oke, kemudian lanjut di bagian titik kuning yang ketiga. Caranya kita tekan saja bagian fotonya dan kita pilih bagian split. Nah, seperti ini. Dan teman-teman bisa dipotong-potong sampai di akhir dari musiknya. Sampai di titik kuning terakhir ya. Nah, seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan kedap-kedip putihnya, caranya teman-teman bisa klik saja bagian potongannya. Jadi kita klik bagian sini, itu ada menunya ya, kita klik saja. Dan kemudian di sini teman-teman bisa pilih saja bagian white flash dan kita pilih untuk amplitude all, artinya untuk semua foto. Dan kemudian untuk logonya sudah berubah ya. Oke, untuk logonya sudah berubah. Dan nanti akan ada kedap-kedip putih seperti ini ya. Nah, oke, untuk menambahkan animasinya caranya sangat mudah sekali ya. Kita klik saja bagian foto yang sudah kita potong. Nah, oke, misalkan foto pertama di sini. Dan kemudian di sini kita pilih bagian animasi. Dan untuk animasinya kita diberi 3 pilihan ya. Dan pastikan datanya aktif ketika editing di aplikasi ini. Oke ya, sebentar ya teman-teman karena jaringannya lagi error mungkin ya. Oke, kita klik fotonya. Oke, jadi kita pilih animasi dan di sini kita diberi 3 pilihan animasi, yang mana animasi out, animasi combo dan animasi in.
Nah, oke, di sini admin masih menggunakan animasi di bagian combo ya, dan di sini banyak sekali untuk animasinya, nanti akan kita bahas. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi. Jadi di sini teman-teman bisa diikuti saja untuk animasi yang admin gunakan. Oke, untuk videonya adalah seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian foto yang pertama di sini kita klik saja untuk animasinya, kita pilih di bagian animasi. Oke, untuk animasi yang pertama kita masuk di bagian animasi combo ya, dengan nama animasinya yaitu pendulum 1 dan pendulum 2 secara bergantian di saat posisi beat yang cepat seperti ini ya. Kemudian di nomor 5 di sini menggunakan animasi di bagian spinning top ya. Spinning top artinya berputar. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini menggunakan animasi slin rotasi, itu di posisi yang kedua. Dan kemudian di setelah itu ya, jadi dari foto ke-6 di sini menggunakan zoom 1 dan di story rack secara bergantian, masih tetap di menu combo ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke, cara membuat efek mirrornya ataupun efek yang berjalan seperti ini. Nah, oke, efek mirror berjalan, foto berjalan seperti ini, itu caranya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi CapCut, dan teman-teman bisa masuk ke bagian fotonya, kemudian kita pilih untuk fotonya, oke, seperti ini. Dan kemudian teman-teman bisa dipotong-potong ya untuk fotonya untuk dijadikan efek mirrornya. Nah, oke, seperti ini. Kita potong-potong saja seperti ini. Kemudian nanti kita bisa kasih untuk efeknya tiran 4 ya. Kita bisa pilih untuk efeknya tiran 4 teman-teman ya. Jadi untuk efek mirrornya kita buat sendiri ya. Jadi seperti ini, kita klik dan kita kasih efek tiran 4 ya teman-teman, untuk efek foto berjalannya. Oke, kita pilih tiran 4 seperti ini. Jadi di sini nanti bisa kita masukkan ke posisi video utama ya. Jadi bisa kita masukkan ke posisi video utama. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa dihapus untuk watermarknya ya. Jadi di sini kita kasih tiran 4 terlebih dahulu, dan kemudian di sini bisa kita hapus untuk watermarknya. Kita klik saja bagian belakang dan kita hapus. Kemudian di sini kita simpan ya. Oke, seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian ekspor. Nah, ini untuk efek dari mirror yang di atas dan di bawah tadi ya. Jadi seperti di alik motion. Oke, kita klik down dan kita masuk ke bagian video utama. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menambahkan efek mirrornya ataupun efek foto berjalan seperti ini, seperti yang di atas ini, caranya teman-teman bisa klik saja di bagian overlay. Kemudian teman-teman bisa masukkan untuk videonya, yaitu video yang sudah kita buat tadi dengan nama efek tiran 4 tadi ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Oke, silahkan teman-teman bisa diatur saja, untuk sesuaikan saja. Nah, seperti ini misalkan ya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kita harus membuat file baru ketika kita ingin efek mirror seperti di alik motion ya. Nah, oke, untuk yang kedua di sini yang akan kita bahas adalah untuk bagian efek. Untuk bagian efek di sini admin menggunakan efek LED ya. Jadi efek LED itu efek bingkai warna-warni ini. Teman-teman bisa dapatkan untuk efeknya di bagian frame. Oke, di bagian frame dengan nama efeknya yaitu efek LED. Oke, ini ya untuk efeknya. Kita centang dan teman-teman bisa di fullkan saja sampai di akhir dari musiknya. Nah, oke, kemudian untuk kedap-kedipnya di sini admin menggunakan kedap-kedip di bagian efek. Namanya adalah efek party. Dan untuk nama efeknya yaitu black flash ya. Black flash yang ini teman-teman silahkan disesuaikan saja, kita kasih sedikit saja hanya untuk menghiasi ya. Oke, kemudian setelah teman-teman selesai editing, jangan lupa buat klik saja bagian watermark di bagian belakang, bisa kita hapus. Kemudian di sini teman-teman bisa klik saja bagian tanda panah, bisa kita simpan ke video kita. Nah, kita tunggu sebentar ya. Dan oke, pastikan ketika teman-teman masih pemula di aplikasi CapCut, pastikan ketika editing membuat beatnya itu harus sesuai dengan musiknya ya, agar pergerakan dari foto juga akan mengikuti
ketukan dari suara musik yang kita gunakan. Oke, baik, di sini kita tunggu sebentar ya. Teman-teman juga bisa share saja ke TikTok, juga sudah akan diberikan menunya. Nah, oke, sudah selesai, kita klik saja bagian down. Nah, oke, kita tinggal masuk di bagian video dan bisa kita lihat untuk hasil editan dari musik Sumpah Mencintaimu ya, kalau tidak salah. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto transisi ataupun foto jedak-jeduk menggunakan DJ Sumpah Aku Mencintaimu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.